Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Nayub Aboto, yang dihormati para Awuso, juga Imam Khatib Bilal, juga semua yang bertanggung jawab yang boleh kita jayakan dalam majlis kita hari ini. Alhamdulillah, banyak-banyak kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang jemput kita semua mari pada malam ini. Salah satu daripada tanda Tuhan sayang kita ni, iaitu Tuhan nak pilih kita mari dalam majlis yang baik-baik macam ni. Hari ni kalau tak silapnya dia pecah sikit ni. Lebih kurang 50 ribu boleh tak ni bapak? Nah, lebih kurang 50 ribu sekali dengan hak negara di rumah. Nah, alhamdulillah. Kali ni, kali pertama ni, ustaz sendiri pun dia cita-cita lama dah nak naik reti sekali dengan Bapak Su dan juga Bapak Abdul Karim. Nah, Duk Azir kata bila dia mau nak apa, nak lekat sekali. Halo. Dah dia cita-cita lama lah. Bila ni dia mau nak naik, we naik weighty sekali dengan Bapa Zul, sekali dengan Bapa Karim. Tapi tak ada peluang. Hari ni kali pertama boleh hari dia mau tengok Bapa ni yang muda bagai sikit. Saya ni muda juga tapi muda tua sikit. Jadi dia mau tak siri belaga. Takut tak lawai dengan aku. Okey, Bapa Zul tak lawai saya dah. Saya tak lawai Bapa Zul. Nah, kalau tak silap saya ingat kali pertama kenal dengan ada tak silap apa ni. Kalau tak silap Bapa Zul deh, kenal dengan Bapa Zul ni kali pertama di Mekah, di Mino hari tu dekat-dekat nak buat haji lah. Saya bunyi berita kata Bapa Zul naik di Mekah tahun tu. Gi jumpa dengan Bapa Zul. Panggil Bapa Zul pergi ceramah dalam kemah saya di Mina. Hari tu Bapa Zul pergi beri tazkira. Ceramah dalam kemah di Mina. Dalam parisah saya. Waktu FC Bapa Zul ni tak ada benda kira. Waktu mau dengar penuh kemah saya di Mina. Tapi Bapa Zul tahu tak? Lepas pada Bapa Zul ceramah ni, sorok lek belakang mari kata, oh, kalau nak pergi Mekah semula kena pergi dengan Ustaz Din tak? Dia bawa Bapa Zul ke dalam ceramah ni. Ah, tu ada peluang Ustaz lah. Lepas pada tu gelik baru ni, belum ada kopi baru ni, Bapa Zul dah. Pada hari nak pergi Mekah dengan Ustaz. Belum pada kowik baru ni Bapa Zul.
Hak ustaz ni 440 pak orang. Mudah je. Pak, pak, pak. Dia mau kata, ah, kali ini boleh di dengan ustaz ni, babo tu cam dalam kemah. Tapi munculnya COVID tahun baru ni, tak boleh pergi. Tahun ni kalau boleh pergi, orang hujak tanya babo tu, tak ada dalam kemah ustaz, usah nak kata babo tu ni, orang tinggal yang beranak lah, tak boleh naik tahun ni. Dah, boleh sudah. Ya, tak ada terang ya, hanya ustaznya untuk terang yang lain, apa sedang yang lain. Dah, kali ini, kena ustaz, besok, kena ustaz, tak pergi terang, kan nanti tengok, lepas hal ini. Dah, insyaAllah, apa sudah? Dah, baik, insyaAllah. Alhamdulillah, hari ini peluang yang keemasan. Dah, kita ada ahli fan yang kata, Bapa Zu dan juga Bapa Karim yang akan beri sedikit sebanyak dah berkenaan tajuk yang beri pada kita hari ini, iaitu hidup bermaruah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya nak serah mikrofon kepada Bapa Zu dulu, kan Bapa Karim dulu. Bapa Zu dulu dah. Nasib baik juga saya hari ini, saya ada belah ni, Bapa Zu dah. Jadi cerah kita dasar. Cerah duduk tepi Bapa Zu ni, jadi jangan sama saya rasanya. Kalau duduk lep belah Bapa Karim ni, boleh jadi support lain pun setiap lagi tak tepi. Apa Bapa dah? Oh, kena. Tapi duduk pilih dah saat ni, kalau misalnya kata Bapa Zu duduk kena, saya nak alih hidup kena hati. Dah. Baik, alhamdulillah. Orang kata kalau tak kenal tak cinta. Begitu juga dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak kenal dia, kita tak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuamrus kita, rasa kita deh, kita tak akan rasa kasih dan cinta pada Rasulullah. Hari ini sebagai round pertama dan kita buat dua round, eh, apa sudah, bagus hari ini, dua round. InsyaAllah round yang pertama ni kita beri masa waktu apa tu? Agenda kita, program kita ni mana siapa pukul apa ni? Ikut siapa juga tak apa deh. Siapa juga pun tak apa apa tu. Demo duduk lah, kita break dulu. Kok kita? Ah, boleh. Eh, Bapak Zul kata tak sedap. Mestango itu tak sedap. Apa boleh? Putu muala. Maka straight lah dulu. Bapak Zul sejek, Bapak Karim sejek, saya serup pula 3 je. InsyaAllah. Siapa subuh malam ni? Nah, insyaAllah. Maka tak lewat kena masa, saya serah mikrofon kepada Bapak Zul. Falyatafaddal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi. Hafiz Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang mulia kepada Nayuk Kalak dan juga Wati Ma'amper Putih Imeh, semua yang usaha mengadakan majlis yang begitu hebat. Alhamdulillah usaha daripada Nayuk dan kenakan makan semua supaya mengadakan majlis pada malam yang mulia pada malam ini. Terima kasih kepada pengerusi Ustaz Fakhruddin sebagai sahabat bagi saya, dan juga di tepi saya Bapa Karim, ibu-ibu, ayah-ayah kita semua yang berada di dalam majlis pada malam ini. InsyaAllah
insyaAllah ta'ala kita dirahmat, dibagi benda yang baik. Mudah-mudahan pada malam ini Allah ta'ala menghantarkan malaikat daripada langit supaya bawa rahmat beri kepada kita semua, insyaAllah. Alhamdulillah, pertama sekali banyak-banyak kita syukur Allah subhanahu wa ta'ala telah bagi dua perkara kepada kita, perkara yang besar, iaitulah agama Islam dan juga iman. Islam Allah ta'ala bagi kepada kita adalah satu agama yang terbesar. Ibu bapa, kita nak tahu kata agama besar, agama lebih, agama yang sebenar, kena tengok mana. Kita kena tengok betul orang yang bawa agama. Agama Kristian, siapa dia orang bawa? Agama Buddha, siapa dia orang bawa? Agama Hindu, dia orang bawa? Agama Islam, yang bawa agama Islam adalah manusia yang mulia, manusia yang lebih, manusia yang penuh dengan kelebihan dunia dan juga di negeri akhirat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebihnya Islam kerana yang bawa Islam adalah Nabi Muhammad. Ibu-ibu, ayah-ayah, kita ni muncul dan gembira, berasa suka hati, kena berasa kata Allah, nasib baiknya aku hidup atas dunia. Nasib baik betul mana? Nasib baik betul kita ada agama yang nombor satu, agama yang tertinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la'a. Islam ni tinggi, tak ada agama lain nak ini sama Islam. Sebab tu kita sudah ajarkan Islam, alhamdulillah. Sebab mati dalam Islam, mati dalam iman, kita terus masuk syurga Allah Ta'ala. Oleh itu baik pada malam ni dan pada petang saat ni, Maghrib telah mengadakan majlis Maulidul Rasul. Sekarang kita berada Rabiul Awal. Nah, ibu apa yang dikasihi. Jadi pada malam ni, sebelum daripada kita nak masuk kepada tajuk berkenaan dengan hal kehidupan kita hari-hari, maka penting sekali di hari ini benar hak sangkan. Apa dia? Iaitulah perkara yang bersangkut paut dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita berada Rabiul Awal. Jadi ibu bapa, bila kita mengadakan majlis maulid, Maulidur Rasul, apa yang paling besar? Tujuan. Tujuan dari hati kita, we ada cinta, we ada ingat, rindu, we ada kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal, bapa kita punya kasih Nabi? Seluruh dunia pakat duduk pokpong Nabi, pakat duduk jaga Nabi Muhammad. Bapa kita kena kasih kepada Nabi? Soalan ini jawab dia, kerana Nabi Muhammad adalah manusia yang paling lebih, manusia yang paling mulia. Ibu bapa, nak tahu mana kata orang yang paling lebih atas dunia ni, kita nak cek mana? Kita nak kata orang ni lebih sekali, orang ni lebih sekali, orang nama ni lebih sekali. Mana cara tempat kita nak ukur? Cara tempat nak ukur manusia yang paling lebih, dia ni mati lama dah, dia ni mati lama dah, tapi waktu sekarang orang masih lagi duk sebut nama-nama dia. Lepas tu sebut pula, sebut di atas rupa molek, sebut di atas baik. Fir'aun, death bear Fir'aun, orang sebut Fir'aun, tapi sebut atas jahat. Nah, korun, comel yang korun, death bear yang korun, tapi sebut di korun di atas rupa jahat. Nah, di dunia, Amerika banyak kata ada manusia seorang yang naik langit yang pertama. Dalam surat Nityasa, dalam surat Kajian-kajian, semua ada sebut nama orang itu.
Tapi semua orang sebut dia. Bukan seluruh dunia sebut nama dia. Orang dia pengaji dia sebut nama dia. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lima waktu setiap masjid, kapo mana yang ada masjid, kapo itulah sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, qomat lagi, dalam semaya lagi. Tak baca tebuh lagi, tak berhenti-henti. Makna setiap hari orang yang sebut semua nama Muhammad, maka ni tanda kata orang yang lebih atas dunia. Tanda kata orang ni orang yang lebih. Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia. Sebab tu di hari ni ibu bapa, kalau kita nak kamu, kita nak kita, hati kita di hari ni piyo kalau kita rasa. Oh ya, ada ibu bapa kasih ibu bapa, ada suami kasih suami, ada isteri kasih isteri, ada anak kasih kepada anak. Dari hati kita, soalnya yang pertama malam ini, ada kedok yang kita ingat kepada Nabi Muhammad, ada kedok yang kita berasa kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan ini kita tanya masing-masing. Ibu-ibu tanya sendiri, weh, aku tak rasa ingat Nabi. Nak ingatkan 1400 tahun. 1400 tahun. Tok Cek, mula Tok Cek kita, kita duduk ngaji anubat, Tok Cek kita mati. Ingat tak Tok Cek? Tak ingat. Tak ingat. Sebab kita tak ada. Lepas tu berapa tahun? Tak sabar 100 tahun. Tapi dengan Nabi 1400 tahun. Ada janda kalau kita ingat ke Nabi. Ada jalan kalau kita nak cinta ke Nabi, nak rindu kepada Nabi. Ada jalan. Jalan dia tu, yang pertama kita kena kenal. Ulama sebut ibu apa, siapa dia kenal Nabi Muhammad sungguh-sungguh, orang itu wajib kasih kenal. Siapa dia kenal Nabi Muhammad sungguh-sungguh kenal, maka orang itu wajib kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau